Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama gue yaitu Abib di channel Roda Diam. Kali ini gue mau bahas apa nih guys nih untuk kalian semua. Gue mau sharing-sharing, gue mau kasih arti-arti. Ini gue juga baca dari web dan ini gue mau kasih tau lagi kalian semua. Tapi sebelum gue mulai mau bahas sesuatu ini, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah and like, comment, terus support channel ini menuju 700 subscriber. Kalau sudah menuju 700 subscriber, bernazar gue akan memberi giveaway pada orang-orang yang telah memenuhi syarat. Pertama, subscribe, like, comment, and follow Instagram gue. Dan gue ngomongin nanti di Instagram, benar-benar langsung gue kirim lokasinya kalau sudah 700 subscriber ya. Oke, kita mulai langsung ya videonya. Jadi, di sini gue akan bahas 10 jenis senyuman ya. Yang pertama, senyum ini yaitu senyum rahang terbuka. Jadi kayak gini senyumnya guys. Dan juga bisa dipotong. Jadi, kenapa gue bilang dipotong? Karena ini, senyum-senyum ini, dia yang digunakan biasanya oleh public figure, yaitu politisi dan selebriti. Biasanya, dia mengungkapkan seperti hati yang positif dan menjauhkan dari jarak audiens. Gitu jadinya. Oke, yang kedua nih, senyum berpaling. Jadi senyumnya kayak gini guys. Nah, itu biasanya digunakan oleh zaman dulu, konon katanya ya, pakai ada kononnya ya. Jadi itu perempuan kalau seumpamanya senyum-senyum kayak gitu, bakalan laki-laki luluh dan akan melindungi perempuan tersebut. Kayak senyum gitu. Malu-malu berpaling gitulah ya. Oke, ya, yang ketiga. Apakah kalian pernah senyum tertutup atau teman kalian pernah senyum tertutup kepada kalian? Jadi, senyum tertutup itu membuktikan bahwa temanmu itu tidak akan mau berbicara hal-hal masih saja ada yang disembunyikan olehnya. Ya, gitu. Oke, yang keempat yaitu senyum lebar dan tetap tertutup. Jadi, kalau kalian ingin menyembunyikan suatu hal dan enggan menjawab, tidak mau menjawab, biasanya menggunakan senyum ini. Biasanya perempuan nih yang akan ditanya berapa berat badan kalian guys, dan dia jawabnya senyum-senyum seperti itu. Oke, senyum yang kelima ini yaitu senyum miring guys. Jadi senyum ini menandakan di dalam hatinya masih ada emosi-emosi yang ingin dia ungkapkan atau dia sembunyikan yang belum terpecahkan masalahnya pada dirinya. Jadi dia senyumnya gini, dan juga pasti kalau udah emosi gitu ya nggak mau ngomong ya, jadi jawabnya gitu, senyumnya miring. Apa sih gitu ya kan. Ya, yang keenam ini kalian pasti tahu lah, senyum terpaksa. Jadi senyum dipaksakan. Jadi orang yang mengalami senyum seperti ini, dia enggan bercerita dan sharing-sharing kepada kita. Jadi dia masih takut untuk mengungkapkan guys. Dia jadi ragu-ragu, dipaksa gitu senyumnya ya. Itu jadinya guys. Nah, yang ini nih, senyum yang ketujuh, yaitu senyumnya dengan ikhlas. Jadi, Rasulullah pernah bersabda juga, kita kalau setiap melakukan apapun, kita harus ikhlas. Jadi, ikhlas tuh perlu, penting untuk diri kita, guys. Kita memberi harus ikhlas, kita senyum harus ikhlas, kita beribadah harus ikhlas. Kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Jadi, itu. Senyum ini ikhlas, yaitu bertanda hatinya sedang bahagia, hatinya sedang tulus, hatinya sedang terbuka untuk orang yang dia beri senyuman. Maksudnya dia sedang beribadah dan dia beri ke orang itu, dia sedang bahagia. Siapapun orang itu, jadi dia ini senyum ikhlas. Ya kalau yang ke-8 ini, kalian jangan patut dicontoh ya guys ya. Jangan patut dicontoh dengan yang senyum ke-8 ini. Jadi senyum yang ke-8 ini senyum mengejek. Jadi di mana kalau seumpamanya ada orang yang senyum kepada kita, tapi gerak pada senyumannya dia kayak mengejek, kayak gitu kan. Kita juga pasti merasa dia sedang mengejek kita. Ini tidak berempati banget ya. Jadi tidak empati dia. Tidak peduli, maksudnya tidak menghargai orang ya. Itu. Nah kalau yang 9 ini, 9 ini dia namanya senyum botok, botok smile. Apa ya botok smile? Botox belakangnya X gitu ya, gue juga kurang tahu apa gimana sih. Senyum ini juga digunakan senyuman palsu jadinya, kayak senyum-senyum ya. Ada hoax di belakang ya, palsu jadinya gitu. Oke, ini senyum yang melebar serta
melihatkan gigi. Ini senyum yang ke-10, yang ke-10 ini, yaitu senyumnya dia sedang menyembunyikan sesuatu beda dari apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Oke, guys. Jadi sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe. Kalau kalian suka, boleh like, boleh komen apa video selanjutnya yang akan gue bikin untuk kalian semua. Gue menghibur kalian semua ya, insyaallah. Dan juga semuanya itu perlu proses. Jika kalian mau dukung terus channel ini, subscribe. Gak mau ketinggalan video selanjutnya, subscribe. Dukung ya. Ada giveaway ya, jangan lupa. Di awal gue udah ngomong ada giveaway. Ikuti persyaratannya. Thank you. See you next video. Bye-bye.